Assalamualaikum. Halo guys, saya Akish Alia, host anda yang akan teman korang untuk Embas malam ini. Sehat ke tu? Apa khabar? Akish sehat, Alhamdulillah. Khabar baik juga. So, hari ini kita ada cerita apa? Jom, Akish tak sabar nak tahu cerita apa. Tengok, let's go. Biarkan masa mengukur kasihku padamu. Takkan luntur penuh rindu. Ahmad Fadlin, dia bersama kita hari ini. Kongsikan sikitlah mengenai single terbaru yang bakal dikeluarkan. Bagi anda semua di sana, boleh nantikan untuk single terbaru saya, iaitu Melodi Cinta, di semua digital streaming platform lah. Mengenai lagu Melodi Cinta, apa sebenarnya cerita di sebalik Melodi Cinta? Melodi Cinta ni dia mengisahkan tentang kesetiaan lah sebenarnya. Of course, daripada tajuk pun kita dah tahu dah pasal percintaan eh. Dia menceritakan tentang pengenalan pada awal sampai ke akhir. Kalau boleh, dia nak ke jenjang pelamin terus lah. Dalam industri ni, kita tahu industri ni agak keras. Ahmad juga menambah satu lagi tanggungjawab, berkahwin pada tahun lepas. Kenapa agaknya Ahmad rasa Ahmad boleh pikul tanggungjawab tu? Industri lagi, nak tanggungjawab dengan isteri lagi. Kalau tanya saya sendiri, memang la haula wala. 10-20 je kalau ikutkan. Banyak orang dia salah anggap perkahwinan ni menyebabkan kita punya rezeki tertutup dalam industri apa semua. Bagi saya, rezeki yang datang ni semua daripada Allah. Dan insyaAllah kalau ada rezeki saya, ada rezeki saya dekat dalam industri ni. Macam mana penerimaan isteri terhadap kerjaya Ahmad dalam industri seni ni? Isteri saya sebenarnya dia dah kenal saya dah cukup lama dah sebenarnya. Dia tahu perjalanan saya dan minat saya. InsyaAllah lah. Saya doakan dia boleh memahami saya dan keep support saya lah. Dah habis dah Embas kita untuk malam ini guys. Akish nak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Okey, jangan lupa bangun sahur tau. Okey, jangan lupa tengok Embas di waktu yang sama hanya di mana? Di TV3. Bye bye.